Proses pengerjaan drainase jalan Pangeran Abdurrahman Desa Pasayangan Kabupaten Banjar terus berjalan. 37 hari waktu pengerjaan sudah dilakukan, yakni sejak 11 April lalu. Realisasi pengerjaan kini sudah mencapai 22%. Untuk konstruksi sendiri, drainase ini dilakukan pemasangan beton tertutup dan terbuka untuk memudahkan pemeliharaan dengan lebar dimensi 60 cm dan tinggi 80 cm. Dikatakan Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPRP Kabupaten Banjar, Jimmy. Dari awal pengerjaan sampai kini, pengerjaan masih sesuai dengan rencana yang diprediksi juga akan rampung sesuai masa pelaksanaan yang ditetapkan. Jadi untuk pekerjaan drainase di Pangeran Abdurrahman Darussalam Pasayangan, sesuai dengan hasil perhitungan konsultan pengawas per tanggal 15 Mei 2022, realisasi sebesar 22,57%, sedangkan rencana 20,67%. Jadi deviasi positif 1,95%. Artinya schedule yang kita sepakati bersama, ya kan, antara penyedia dan pengguna jasa itu masih sesuai dengan rencana. Pengerjaan drainase sendiri rencana awal akan dikerjakan sepanjang 262 meter, yakni sisi kanan dan sisi kiri jalan dengan kontrak lelang Rp640 juta. Namun karena pagu anggaran senilai Rp800 juta, maka sisa pagu nantinya akan dimaksimalkan dengan dilakukan prosedur adendum kontrak yang mana panjang pengerjaan akan dilakukan penambahan. Banua TV Kabupaten Banjar melaporkan.